Hai teman-teman, kita jumpa lagi di Bali View Channel. Hari ini, marilah kita bersama-sama membuat roti alami tanpa ragi, tanpa soda kue, dan tanpa baking powder. Nah, bahan-bahannya adalah adonan yang pertama adalah 300 gram tepung terigu, 190 ml air hangat. Air hangat di atas air hangat suam-suam kuku ya. Nah, kemudian bahan pelumasnya, ini bahan yang kedua adalah 10 gram tepung terigu, kurang lebih 3 gram garam, kemudian 30 ml minyak sayur, dan ditambahin dengan penyedap yaitu daun bawang. Oke, kita membuat adonan yang pertama, ini tepungnya ya. Sudah bagus ini tepungnya, tidak ada yang bergerindil. Kita masukkan air hangatnya secara perlahan-lahan ya, sedikit demi sedikit. Kita aduk. Jangan langsung pakai tangan, nanti belepotan. Tambah lagi airnya. Ya, sudah cukup merata. Sekarang ini air yang terakhir. Ya, ini sudah hampir merata. Sekarang kita pakai tangan, sudah berani pakai tangan ya. Tidak ada yang lengket. Ya, sekarang kita bulatkan saja ya. Sebelum kita istirahatkan selama 1 jam. Kita polesin minyak di luarnya. Ya, hati-hati. Taruh. Nah, langsung kita tutup. Istirahatkan selama 1 jam. Adonan kita sudah diistirahatkan lebih dari 1 jam. Karena tidak pakai ragi, maka dia tidak ngembang. Cuma terjadi di sini namanya persapan air dan lain-lain ya, sehingga tepungnya ini betul-betul larut semuanya. Sekarang kita buat adonan yang kedua untuk bahan pelumasnya. Ini tepung dan minyak dan garam. Kita aduk saja. Ya, ini sudah larut semua ya. Saatnya kita mau menggiling ya adonan kita yang pertama. Kita taburkan dulu. Adonan kita sangat lembut ini. Sekarang saya bagi menjadi 2 bagian dulu. Sisihkan. Kita roll.
biar tipis ya. Kita bikin tipis lagi. Oke, roll lagi sekali. Ya, ini sudah cukup tipis ya. Sekarang kita olesin minyak. Sudah rata. Sekarang kita isi daun bawang ya, biar maknyus. Ya, daun bawangnya sudah cukup rata. Sekarang kita gulung. Bagus. Kita kunci dulu sini. Ya, kita potong jadi 3 bagian. Oke. Sudah bagi 3 rata ya. Nah, kita kunci ini ujung-ujungnya. Yes. Ya, ini sudah. Kita sekarang pencet saja sedikit ya. 1 2 Ini masih lagi sisa untuk yang 3 lagi. Oke. Kita roll saja. Ya, kita roll biar tipis. Nanti kita panggang di teflon. Ya, udah dapat 1. Sudah cukup tipis. Ini yang 3. Sudah cukup, dapat lagi. Oke, fluffy. Tiba saatnya kita untuk memanggang ya. Panaskan wajannya dulu, wajan teflonnya. Saya olesi minyak secukupnya. Ya, wajan sudah panas.
Sekarang kita masukkan rotinya. Balik lagi, sudah mulai hampir matang. Kita balik lagi, biar empuk. Balik lagi sekali. Wah, wow, udah matang ini. Oke, kita angkat. Wis. Empuk, lembut. Sudah udaranya udah mengembang, sekarang kita balik. Yes. Yuk, kita balik. Ada rongga di dalamnya ya. Bagus, balik. Semakin banyak rongga udara yang menggelembung itu semakin bagus ya, karena berarti steam di dalam roti itu bekerja ya. Oke, kita balik. Sudah saatnya. Oke. Sudah matang ini, lembut sekali, fluffy ya. Kita sudah selesai memanggang ya, ini sudah cukup dingin ya. Jadi kita periksa dulu hasil kerja kita ya. Ini ya, fluffy, mau pakai gulung-gulung juga bisa ya, mau isi apa di dalamnya, silakan ya. Gulung-gulung ya, kemudian coba kita belah. Wah, manis ini. Ya, berongga, berlapis-lapis, lembut, harum minyak olive-nya ini, minyak zaitunnya ya, dan harum juga daun bawangnya. Mantap ini, wah luar biasa ya. Oke, coba saya cicip sedikit ya. Renyah di luar ya, tapi renyahnya itu masih basah-basah. Enak banget ini. Nyoba lagi. Enak sekali. Maknyus, berlapis-lapis. Berhasil kita ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Please like and subscribe. Bantu promosikan ya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye.